Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yus dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama Lius di channel Yus alfan berbagi dan di tutorial kali ini Lius akan berbagi informasi ataupun tips cara mengatasi masalah kartu Indosat yang lemot pada akses internetnya ya ataupun lambat. Jadi langsung saja kita pergi ke dial teleponnya ataupun aplikasi teleponnya. Kita ketikkan di bintang 185 pagar dan langsung kita dial khusus kartu indosatnya di sini uh, penggunaan dari sim 1 ya. Langsung kita dial. Kita tunggu sampai prosesnya selesai menampilkan informasi. Dan di sini sudah nampil yaitu yang pertama info kartumu dan selanjutnya konten dan kita pilih khusus nomor 4 bantuan dan tips. Langsung kita panggil kembali. Dan di sini kita bisa memanfaatkan dari menu-menu yang ada ya. Dan kita sesuai dengan tema kita, kita butuh bantuan lainnya kita lanjutkan pilih nomor 5 ya. Langsung kita panggil kembali. Dan di sini kita sesuai dengan tema kita ya bahwasanya kita lemot ataupun lambat penggunaan dari jaringan internet kartu indosatnya. Di sini ada menu yang nomor 3 itu tidak bisa akses data ataupun uh, mengakses datanya lambat ya. Langsung kita pilih aja nomor 3. Dan di sini kita diarahkan apakah 4G ataupun 3G biasanya itu yang bisa menampilkan itu khusus 3G ya tapi sama aja sih intinya 4G dengan 3G sesuai dengan jaringan yang ada tapi bisa menampilkan khusus menunya kita pilih yang nomor 2 yang khusus 3G ya langsung kita klik ini kembali nah di sini Indosat menampilkan khusus uh, format ataupun yang bisa kita kirimkan sesuai dengan keluhan kita jadi di sini tanggal kejadian contoh pada tanggal hari ini tanggal 6 oktober ya kita masukkan tanggal 6 oktober dilanjutkan dengan bintang dikasih alamat lengkap kita lanjutkan lagi dengan tanda pagar ya sorry bukan pagar terus eh, keluhan kita apakah lambat ataupun tidak bisa akses dilanjutkan dengan pagar aplikasi yang tidak bisa kita gunakan nah teman-teman bisa memanfaatkan ini jika terjadi masalah lambat akses ataupun tidak bisa mengakses dari jaringan data internet kartu Indosat ataupun bisa menggunakan dari tips e, seperti biasa yaitu menonaktifkan dari ataupun menaktifkan dari mode pesawat lalu kita menonaktifkan kembali e, mode pesawatnya terus kita lakukan kembali khusus e, penggunaan dari Jaringan indosatnya apakah sudah lancar Jika masih belum lancar juga Kita lakukan uh, restart handphonenya Kembali kita hidupkan kembali handphonenya Dan jika memang itu masih belum bisa Bisa kita pergunakan dengan tulisan keluhan uh, Tuliskan keluhan ini sesuai dengan format Yang telah saya berikan tadi Nah teman-teman mungkin ini saja yang bisa disebagikan Mudah-mudahan bisa membantu Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Akhir kata wabilahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh